Indonesia Basta turun. Assalamualaikum sahabat Ricis TV. Ricis official. Ini Ricis official ya guys. Mm-hmm. Baik, hari ini kita sudah mengumpulkan 21 juta kelopak mawar. Kita kali ini mau kasih surprise. Bu, kenapa harus tepuk tangan ya? Biasa. Ini kita lagi mau make sure lagi, kita mau hitung lagi. Ini kira-kira ada berapa kelopak, kita mau memastikan kalau ini benar-benar 21 juta kelopak. Ya buat yang baru nonton, jangan lupa klik tombol like, subscribe video ini biar nanti Icis happy. Oke, kita udah siap nih. Cocok belum? Kita udah kayak dagang bunga. Semua bunga di kebagusan kita cariin satu-satu, kita petik-petikin. Ya. Ada yang tahu bunga-bunga ini mau di kemanain? Betul, tungguin, makanya subscribe ya guys. Ntar dulu. Kalian ngapain? Kok bunga-bunga? Ini banyak bunga. Maaf Mbak Riri. Mbak Riri, ini mau jualan bunga. Kita mau kasih surprise ke Icis. Astaga, Icis masih ada. Bukan itu ya. Bukan itu. Kita mau taruh bunga-bunga ini. Barangan ya pada. Orang-orangnya masih hidup, ngapain mau ditabur. Ini gimana ceritanya, mau kasih surprise apaan kita, kalau bunga-bunga kita, bunga-bunga ini kita langsung mau tebarin ke kolam. Mau sekarang aja enggak? Ya. Kolam? Iya, biar kita kayak mandi kembang. Mandi kembang udah biasa. Kita berenang kembang. Huh? Oh, ini bisnis terbaru kita. Produksi air mawar. Ayo, ayo. Ayo, gimana kalau kamu salah? Ada lagi yang di atas. Pokoknya guys, kalian kalau mau ikut surprise-in Yuyun, kalian gampang banget caranya, tinggal subscribe sama komen yang banyak di bawah. Betul, jangan lupa di like videonya. Karena hanya akan jadi surprise yang kesekian. Oh, inget-inget gak El? Yang video ini, itu surprise-nya Derry sama Andre. Kalau video ini surprise-nya gua sama lu. Oh, ini sekarang? Ini kalian bertiga. Mbak Riri, ini dia sama Fazo. Ini mau seriusan, mau ditaruh di kolam. Kita nanti kotor gak kolamnya? Enggak, karena ini udah bersih. Jadi akan kotor kolam. Insya Allah nggak kotor. Ya, coba kita test drive dulu ya, Yang ini dulu, yang putih dulu. Yang putih apa yang merah? Ungu baru merah. Ya, putih. Oh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kamu di sini anak. Tuh. Seru. Itu kan? Di video ini adalah jangan pernah kalian bernegatif thinking apapun tentang orang lain. Kalian harus telaah dulu apa yang terjadi, karena jangan sampai ini kalian pikir kita nebar-nebar bunga dikira ritual apa. Itu tidak benar, karena kita cuma ingin buat surprise buat Yuyun dan menghibur kalian. Capek kalau kayak gitu, mending gini aja. Ambil. Yes. Itu tadi keseret. Sambil nungguin ini kita campurin ke sini, kita tuang-tuangin ke sini. Aku mau ngingetin kalian kalau masih ada giveaway iPhone. Jadi yang pengen banget dapat iPhone langsung ikutan giveaway-nya. Pokoknya like videonya terus subscribe. Mantap. Itu iPhone-nya iPhone yang berapa tuh? iPhone 11 Pro. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Wah. Wow, ini udah full. Bagus ya. Satu, dua, tiga. Ini kalau kalian beli pagi-pagi nasi uduk bawang gorengnya mau nggak? Kan gue bilang jangan renang. Kayak gini. Emang ada ya orang kesedot pembuangan. Ya, ayo kenalin, tiup kesini, pin. Jalan dikit kok. Jangan ada celah, pokoknya jangan ada celah. Terus, ya. Semburan maut. Bukan apa, Mbak Riri. Gue yang niup, yang belakang pengen tutup. Yuyun, ngapain di situ? Harusnya di mana? Ya apa di situ.
Jadi ngapain bikin TikTok? Iya. Tadi kan aku udah mau keluar, udah mau lihat nih ke kolam, terus katanya jangan dulu, jangan dulu. Ya udah aku nunggu udah hampir 4 jam aku nunggu. Hah? Jelasin Mbak Riri, ngapain Mbak Riri? Iya, ini kan ceritanya kan rolling kemarin kan udah yang salju yang Aries bikin. Udah awan yang Ella bikin. Terus sekarang Mbak Riri, aku belum tahu nih dia nyiapin apa. Ya udah makanya tutup hidungnya dulu ya. Oh, hidung kok. Itu mata dong. Mata ya. Tapi yakin gak ini akan membuat aku jadi bahagia dan lahir baru. Ya Allah. Gua kaget nih. Astaga. Baju terbang sendiri. Dia pikir ke orang tinggi banget gitu segini. Ayo terbang sendiri. Yes, nanti Icis bukanya yang cantik, buka pintu. Iya. Nah, aku sama Andre di sono megangin kamera. Ala-ala putri. Iya, kita boleh ekspresi. Tujuannya Mbak Riri bikin surprise ini sama Faza Manidia adalah untuk biar Yun semakin betah di sini. Iya. Biar enggak dijual rumahnya. Iya. Kita enggak udah ada yang nawar tahu masa. Serius aku enggak bohong. Huh? Ada salah satu YouTuber mau beli juga. Aku enggak bohong, dia DM aku. Berapa sih harganya? Dia bilang gitu. Eh, sini gua. Aku enggak bohong ya, aku kasih lihat DM-nya. Tuh, enggak bohong aku kan? Ya Allah. Apa katanya? Aku beli ya rumahnya. Aku enggak bohong, guys. Nih, aku kasih lihat DM-nya. Oke, aku beli ya, katanya gitu. Iya. Ya udah deh, kita lihat dia nyiapin apa. Subscribe bagi teman-teman yang mau lihat keuguan tim Ricis dan like video ini. Dan udah dikasih belum ada Alvan 11? Iya, udah kasih tahu. Coba kasih tahu lagi. Tapi syaratnya harus like semua video Ricis official. Betul. Tapi kalau udah like langsung bilang ke aku, udah like aku tunggu ya. Oke, sekarang kita lihat. Pokoknya like Ricis official dari awal Ricis bikin video. Ih, dia yang Tokopedia nih, Jojo. Iya. Oke, kami segenap tim Ricis, kami akan menjadi saksi di mana akan ada opening ceremony buat wahana baru kita. Ini dia, kita sambut pemilik rumah. Ada di sini, kalian akan menjadi saksi di mana kolam Ricis untuk pertama kalinya menjadi kolam renang yang sangat wangi karena enggak cuma wangi kaporit aja, ternyata ini ada wangi bunga-bunga dan ini harum banget, aku mau berenang. Sayang ini. Sayang. Ini enggak boleh. Pipi, mati. Gimana dong aku mau berenang? Ada lagunya, Yun. Mandi kembang dengan malam. Dengan kembang. Guys, gimana nih? Kok pakai begituan? Aku pengen tampilnya bagus banget ini, kan aku suka banget mawar. Oh, berarti aku berasa lagi ulang tahun 1 Juli tahu diginiin. Oh, nanti ulang tahun. Ya. Ulang tahun mau dong diginiin. Iya. Yang ulang tahun kedua aku sama Mbak Riri. Semoga nanti pas ulang tahunnya bunga-bunga udah gampang ya, udah banyak. Iya. Pokoknya ulang tahunnya enggak ada airnya jadi bunga semua. Gua mau berenang. Jangan. Dari sini dong, Der. Dari, ayo. Der, gua mau berenang, masa gak boleh? Ih, sayang banget. Ih, pokoknya nanti 1 Juli harus kayak gini lebih banyak lagi. Ya, kita berenang, kita latihan dulu ya, guys. Ih, pengen. Kalian juga bisa nih latihan di spa. Oh iya. Ini aku pijit-pijitin. Kayak ini enggak boleh dipasang ini ya. Boleh di sini. Tapi jangan di bunga-bunganya, sini gua pasangin. Aduh duduk. Apa sih? Ya udah pasangin di situ aja. Di kembang. Iya, kan di kembang tujuh rupa. Calon pengantin. Pokoknya ingat, kalian harus berpositif. Aku tahu kalian adalah The Richies netizen yang sangat cerdas pemikirannya. Ini bukan ritual apa-apa. Tapi ini kagak ada yang mikir ritual. Tapi ini emang buat menghibur kalian. Oh, indah banget. Oh my god. Oh my god. Demi aku sedang banget. Hei, mau nangis. Oh my god, cantik banget. Aku enggak bohong, aku suka banget. Makasih Kak Riri sama Faso. Dan surprise ini berhasil. Ini aku enggak gimmick, senengnya aku enggak bohong. Berhasil. Jadi wangi banget, aku enggak bohong, ini wangi banget. Ih, suka. Lihat ya, aku berenang ke situ ya, kepalanya nongol di situ ya. Coba.
Ih, seru! Ih, seru! Satisfying, satisfying. You have to try it. Guess, wangi banget ini. Iya, wangi banget. Aku nggak bohong. Kalian pernah nggak mandi mawar? Dan apa yang kalian rasakan? Kalau aku sih ini benar-benar udah berasa mandi mawar banget sih. Ini tuh kita sambil belajar, Yun. Belajar buat produksi air mawar. Iya, seru banget. Tadi cuma aku awal-awal agak sedih, Yun. Pas mereka motek-motekin kelopaknya, gue bilang buat siapa? Surprise buat Yun. Yun masih ada, mbak. Amin. Kabur. Guys, aku nanya tadi yang aku rasakan apa coba tanya? Apa? Yang aku rasakan tuh kayak kutil. Kenapa? Ini kan habis hujan, terus berenang. Ya, itu perasaan kutil. Oh, dingin. Ada videonya ya? Oh my god, masya Allah, cantik. Cantik, aku senang banget. Ini gak akan bisa terbayarkan oleh apapun. Request 1 Juli lebih banyak lagi mawarnya. Oh my god. Semoga wabahnya cepat selesai, semoga mawar-mawar bisa dikirim-kirim ke Jakarta. Karena ini memang agak susah untuk nyarinya. Tau gak Yun, aku sempat sedih juga, Fazu sama Mbak Riri cerita ternyata Pasar Kembang itu sekarang sepi. Sepi banget. Mereka juga bilang, Mas kalau kita juga order bunga banyak-banyak gak ada yang beli, kita takut. Bilang aja kita yang mau beli. Jadi ini emang dipilih bunga-bunga yang fresh dan open. Betul. Bagus banget. Bagus ya. Kita pokoknya selain di sini kita mau bikin ini di Pulau Seribu. Kita mau pokok mawar sebanyak-banyaknya di Pulau Seribu. Masa di laut? Pokoknya 1 Juli harus lebih banyak lagi mawarnya. Iya, di sini. Kayak dong berenang dong. Tapi Yuyun seneng enggak dikasih surprise ini? Seneng banget. Aku kan tadi dari enggak gimmick, senangnya tuh senang parah, seneng banget. Kalis aku request 1 Juli aku mau begini lagi yang lebih banyak. Betul. Bunganya jangan cuma mawar ya, Yun. Apa ya? Bunga bangkai taruh yang di sini. Bunga bangkai bau. Sakit kepalanya. Hilang otaknya. Hilang otak saya. Saya ingatkan lagi untuk Mam dan adik-adik di rumah, ini bukan ritual. Walaupun aku udah mandi tetap nyemplung gara-gara aku suka banget sama bunga mawar. Lo ngapain? Itu ngapain? Tadi lo liat cemburu.